Prediksi Piala FA, Newport County vs Manchester United. Prediksi pertandingan Newport County vs Manchester United dalam babak 32 besar Piala FA di Stadion Rodney Parade, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan sebelumnya, meraih kemenangan tipis atas Wrexham dengan skor tipis 1-0. Dalam laga tersebut, Newport County berhasil unggul di menit ke-34 ditorehkan Sepp Palmer Holden. Di pertandingan sebelumnya, Manchester United harus puas meraih 1 poin setelahnya ditahan imbang atas Tottenham Hotspur dengan skor 2-2. Kedua gol Manchester United masing-masing dibukukan Rasmus Hojlund 3 dan Marcus Rashford 40. Hasil imbang ini membuat Manchester United berada di peringkat ke-8 Premier League. Duel Newport County vs Manchester United diprediksi akan berjalan alot. Namun dilihat kualitas pemain, skuad asuhan Erik ten Hag jauh lebih diunggulkan. Keuntungan Newport County akan bermain di hadapan pendukungnya. Ini akan menjadi pertemuan perdana untuk kedua tim. Prediksi starting si Manchester United vs Newport County. Manchester United 4-2-3-1 Altay Bayindir, Dalot, Evans, Varane, Wan-Bissaka, Mainu. McTominay, Rashford, Fernandes, Garnacho, Hojlund. Nasib Erik ten Hag di Manchester United ditentukan bulan depan. Posisi manajer Manchester United Erik ten Hag masih belum aman. Buruknya prestasi klub bisa membuat investor baru Sir Jim Ratcliffe akan mengganti pria asal Belanda tersebut untuk musim depan. MU tampil mengecewakan di musim kedua kepelatihan Ten Hag. Mereka sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Liga Champions. Bahkan di arena Liga Champions, MU harus menelan malu menjadi juru kunci sehingga tak bisa turun ke Liga Eropa. Di Liga Inggris, prestasi MU juga tak meyakinkan. Hingga pekan ke-21, Setan Merah masih tertahan di posisi 8 dengan koleksi 32 poin dari 21 pertandingan, MU sudah tertinggal 16 angka dari pemuncak klasemen Liverpool. Untuk sisa musim 2023/2024, Ratcliffe dilaporkan tidak akan mengganti pelatih. Ten Hag masih akan dipertahankan. Namun Ten Hag harus memberikan bukti bila ingin kembali dipakai menangani MU di musim 2024/2025. The Athletic pada akhir Januari tahun 2024 ini melaporkan nasib Erik ten Hag di MU akan diputuskan pada Februari tahun 2024 nanti apakah akan lanjut pada musim depan atau di depak akhir musim nanti. Ratcliffe kabarnya akan terus mengamati performa The Red Devils bersama ten Hag hingga Februari nanti. Jika tak membaik, pelatih baru akan disiapkan untuk musim 2024/2025. Meski sudah diresmikan sebagai pemilik 25% saham MU, Ratcliffe masih belum bisa membuat keputusan strategis pada Januari tahun 2024 ini. Proses pembelian saham MU oleh Ratcliffe masih perlu diratifikasi oleh Premier League yang diperkirakan rampung awal bulan depan. Fix, MU tidak datangkan striker baru di Januari tahun 2024. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait rumor timnya akan mendatangkan striker baru di musim dingin ini. Ia memastikan bahwa Setan Merah tidak akan merekrut penyerang baru. Sejak bursa transfer musim dingin dibuka, MU ramai dikabarkan akan membeli striker baru. Ini disebabkan lini serang Manchester United cukup mandul di paruh pertama musim 2023/2024 sehingga Erik ten Hag dilaporkan butuh tambahan tenaga di pos itu. Baru-baru ini rumor MU membeli striker baru semakin menguat. Pasalnya Anthony Martial mengalami cedera dan harus absen sekitar 2 bulan. Baru-baru ini Erik ten Hag dikonfirmasi terkait rencana perekrutan strikernya itu. Sang manajer menyebut bahwa timnya tidak akan mendatangkan striker baru. Dalam konferensi persnya jelang menghadapi Newport County, Ten Hag memastikan MU tidak akan membeli striker baru di sisa musim dingin ini. Ia menyebut bahwa karena beberapa pertimbangan, MU memutuskan bahwa opsi terbaik bagi mereka adalah tidak mendatangkan striker baru. Saya memang mencari striker baru, namun tidak ada ruang di tim kami untuk memperbaiki kualitas lini serang kami karena aturan FFP, ungkap Ten Hag. Ya, kami bisa memainkan Rashford sebagai striker.
Selain itu kami punya beberapa alternatif untuk menggantikan Anthony Martial yang harus absen dalam beberapa bulan ke depan, pungkasnya. Manchester United sendiri saat ini akan fokus untuk mempersiapkan diri untuk laga di akhir pekan ini. Setan Merah akan berhadapan dengan Newport County di babak keempat FA Cup, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024 malam nanti. Akhirnya, Altay Bayindir fix debut di Manchester United. Hari yang ditunggu-tunggu Altay Bayindir akhirnya datang juga. Sang kiper dipastikan akan menjalani debut bersama Manchester United di akhir pekan nanti. Bayindir bergabung dengan Manchester United di musim panas kemarin. Ia direkrut dari Fenerbahce sebagai pesaing Andre Onana sebagai kiper utama Manchester United. Namun hingga saat ini Bayindir belum kunjung diberikan kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Sang manajer terus-menerus memainkan Andre Onana, sehingga sang kiper harus bersabar duduk di bangku cadangan. Ten Hag mengaku tidak ragu untuk memainkan Bayindir melawan Newport County di akhir pekan ini. Ia menyebut sang kiper punya kualitas yang teruji sehingga ia bisa jadi pembeda bagi Setan Merah di laga ini. Saya rasa sudah jelas bahwa dia bisa diandalkan. Dia telah menanti kesempatan ini datang, namun dia sosok yang berpengalaman, sambung Ten Hag. Dia, Bayindir, bermain di klub besar di Turki, di mana ia menghadapi tekanan besar di sana. Jadi saya rasa ia bisa mengatasi tekanan, pungkasnya. Manchester United sendiri dirumorkan tidak akan bermain-main di pertandingan melawan Newport County. Meski menghadapi tim divisi bawah Inggris, Erik ten Hag dilaporkan akan menurunkan tim terbaiknya di laga ini. I am looking for the better